pembuangan sampah merata-rata, pencemaran sampah di sungai dan laut, tapak pelupusan sampah yang penuh, pembuangan sampah secara besar-besaran. Masyarakat Malaysia membuang lebih daripada 39 tan sisa pepejal setiap hari, bersamaan dengan kira-kira 1.17 kilo bagi setiap orang, dengan lebih daripada 30% adalah sisa makanan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menetapkan 20 September pada setiap tahun sebagai World Cleanup Day sebagai salah satu inisiatif dalam menyambut seruan di peringkat global. Kerajaan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan menganjurkan satu acara di peringkat kebangsaan, iaitu Hari Cuci Malaysia, atau lebih dikenali sebagai program mega pembersihan bersempena World Cleanup Day 2024. Adakah masyarakat kita sedar tentang pentingnya isu ini? Jom kita dengarkan pendapat orang ramai. Saya bagi 3.5. For me, based on my view, it's around 2. 3 bintang. 3.5, I guess. Pernah? Pernah. Of course. No, until today. Baru tahu hari ini. Yeah, definitely. Of course, saya rasa salah satu contribution yang saya nak mainkan peranan adalah untuk menjaga kebersihan. Bukan sahaja untuk support kita punya perindustrian pelancongan, tapi untuk tempatan juga. Bila kita cerita tentang kebersihan, dia bukan tanggungjawab setiap individu. Dia tanggungjawab kolektif sebagai community, sebagai masyarakat. Bila kita nak terapkan nilai kebersihan tu, sangat-sangat penting untuk yang tua mengajar yang muda. Masalahnya bila anak-anak kecil nampak, oh, orang besar pun boleh buat, kita pun boleh buat. Itu sebenarnya yang kita harus tangani. Kita kena jaga kebersihan lah. Kita tak boleh depends on just cleaner. We must do our part to clean up our surrounding, our beach, all that. Tanggungjawab adalah supaya kita tak membuat kekotoran, sebab dunia ni kita share dengan semua, not just humans but also animals. Okay, dia program untuk kebersihan tu bagus. Sebenarnya bagus juga kalau dia join. At least bolehlah bersama-sama dengan rakyat ni untuk tengok persekitaran sekeliling kita, kebersihan tu. Kalau dia boleh support lagi, untuk ajak lagi ramai orang untuk jaga kebersihan, lagi bagus. Saya cuma berharap dia boleh menggalakkan semua orang menjaga lebih kebersihan, tak buang sampah merata-rata. Bila saya nampak dia bersihkan longkang, saya rasa dia seorang menteri yang turun pandang lah, yang bagus. Memang. I will definitely encourage them to do, because when they come and do this thing, and we also feel like, eh, kita pun kena bertanggungjawab untuk buat benda ini. So it's good encouragement for all the Malaysians to do their works in this also. World Cleanup Day menyasarkan untuk menggerakkan berjuta-juta sukarelawan di Malaysia untuk membersihkan persekitaran di kawasan masing-masing. Ini adalah inisiatif bukan hanya tertumpu pada pembersihan fizikal, tetapi juga memberi tumpuan untuk mendidik masyarakat tentang tanggungjawab bersama dalam mengurangkan sisa, melindungi alam sekitar dan memulihkan ekosistem yang terjejas. I love charity, I love alam sekitar, I sangat suka. Buka minda, buka hati, kita perlu menjaga alam sekitar kita. Tak kira di mana, ada je program pembersihan. Jom. Yuk bersihkan pantai, kutip sampah, alam bersih, udara pun sihat. Kita pun sihat. Usaha yang telah dijalankan oleh KPKT, SW Corp yang selalu bersama Omar ni sangatlah Omar hargai. Kerana ini kita nak membuka mata orang di sekeliling kita. Kita nak reach out sebanyak mana rakyat Malaysia yang boleh supaya dapat bersama-sama. Kita nak membuka mata mereka. Tugas untuk menjaga alam sekitar ni sebenarnya kita tak boleh pertanggungkan kepada pihak yang berkuasa saja. Setiap kita kena memainkan peranan. Justeru itu, program mega yang dianjurkan adalah berkonsepkan kepada pelaksanaan gotong royong mega secara bersepadu di seluruh negara, yang mana ianya meliputi skop pembersihan kawasan sekitar, pembersihan dan penutupan tapak sampah haram, pelaksanaan kempen kita semula dan kesedaran penggunaan plastik sekali guna. Sertai gerakan global ini dan menjadi sebahagian daripada perubahan dengan menyertai acara pembersihan kawasan berdekatan pada World Cleanup Day 2024. Jom kita buat perubahan besar untuk masa depan planet kita.